Halo semua, balik lagi di Bang Bong News. Ini Bang Bong News apa nih Bang? Apa nih? Bang Bong News itu apa Bang? Itu adalah channel untuk memberikan info ke penonton barang-barang yang baru masuk. Bang Bong Musik Bekasi. Musik Bekasi. Apa aja nih yang baru masuk nih? Gua dulu ya Bang ya? Ya. Ini ada Silverton. Silverton tuh gitar buatan mana ya? Ini buatan Indonesia. Oh Indonesia? Mm-hmm. Cakep ya? Ini gokil. Kita bisa cobain juga dikit ya? Ya. Ini mirip ini ya, dan elektro ya? Betul, tapi ini versi ekonomisnya nih. Satu keluarga nggak sih? Ini kayaknya mirip deh bentuk ini nih. Kalau satu keluarga sih nggak sih. Nggak satu keluarga deh. Soundnya. Ini bridge-nya terus pickup, apa lipstick namanya? Iya, lipstick pickup. Soundnya juga. Kayak sound Silverton ya? Kayak sound Silverton. Ini harganya cuma 2.500.000 nih. Cobain. Ini 2 juta. Oh, ini keren nih ininya. Jarangnya gini kayak Yamaha zaman dulu ya. Emang ya, gua enggak tahu. Iya, Yamaha zaman dulu gini nih. Nah, ini tuning mesinnya juga vintage modelnya. Oh, iya. Coba bisa dikasih lihat deh ke penontonnya. Turunin dikit, Bang. Nah. Oh. Ini nih. Ya, ini kayak apa sih, kayak merek apa, Cluson ini? Cluson. Ya? Model Cluson ya. Yo, i. 2.500.000, coy. Cobain dong. Ini juga ini enggak ini yang enggak terlalu besar ya. Enggak. Enak ya. Nah ini juga agak lucu deh. Vintage sih ini apa? Ini volume tone-nya di belakang. Volume ini tone. Oh volumenya ini satu doang? Ya satu. Jadi kalau kita ini buat volumenya dia mati kan? Oh. Kalau ini kita naikin kayak model-model Les Paul. Les Gibson ya? Iya. Iya Les Paul gitu. Ini three way switch. Ini volumenya tone-nya di bawahnya. Tapi ini kalau terbiasa pakai yang strat gitu pasti bingung pakai ini ya. Pasti bingung, agak bingung. Nanti harus menyesuaikan juga, Cak. Per pick up ada tone sendiri, volume sendiri. Betul. Dia kayak model Les Paul gitu. Nah, kalau model-model gini kayaknya Jaguar juga pernah ngeluarin sih. Jaguar Fender. Dia namanya apa gitu. Gimana menurut lo, Bang? 2.500.000 cocok ya? Sangat worth it. Cuman kalau gue pribadi ya, gue kurang suka dengan gitar yang ininya ada. Apa ini tuh? Nih, ada catnya. Oh ininya? Iya, jadi gue lebih suka kayu gitu. Oh, kelana kayu gitu ya? Kayak itu kayak PRS kan begini juga, Min. PRS yang? Semua PRS. Kecuali yang John Mayer. John Mayer ya? Ya, nah, ya itu contoh. Ini juga baru masuk juga nih, Bang. Ini PRS. Oh iya. Tapi kalau Gibson bukannya dia agak tipis ya? Apa sih kalau Gibson tuh, kalau Les Paul tuh kayak... Apa tuh? Dia tuh nggak dicat kan? Apa sih kayak ada cuman apa sih? Nggak, dicat juga. Wah, cat juga. Lu jarang lihat gitar ya mainnya? Nggak, setahu gua. Ini kan solid nih, solid apa? Warna solid ya? Glossy. Apa sih namanya itu? Glossy. Nah itu, kalau Fender kan ada kayak apa sih? Kalau yang American Strat itu tuh kayak kayu tapi ada cuman satin. Nah itu kayak gitu, gua sukanya. Okay. Oh, bukan masalah catnya tapi lebih suka yang satin ya? Ah gitu, daripada ini kan dicat. Ini sama kayak body kan nih? Iya betul. Ini kayak PRS gitu, kayak gini. Ya PRS, gue taunya yang John Mayer itu yang... John Mayer ya, ntar kita... Ada juga, John Mayer juga baru masuk, Bang. John Mayer-nya apa gitarnya? Gitarnya. John Mayer-nya masih di Sono. Di Bekasi masih. Ini Silverton baru masuk, harganya 2.500.000. Sound-nya menurut lu gimana? Ini 2.5 masih bisa... Goyang apa? Nah, tergampang. Tinggal DM aja ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi. Aman? Aman. Oke, ini kedua nih. Oh, itu juga di itu? Iya, ini juga baru masuk juga nih kebetulan. Gitar mana? Nah, itu cabut aja langsung nih. Ini kita, nah ini. Oh! Ini... Itu ada itu ya? Ini... Nggak berisik ya? Namanya apa, Bang? Silent Jack. Silent Jack. Silent Hill. Dari Valeton ya? Dari Sony. iView. iView. Oh. Ini nih, Bang. Ini juga baru masuk juga nih. Ini dia. Oh ini nih. Tadi gue pikir kayak kendor ini. Gua oh, bukan. Ininya dia. Gua iniin malah enggak. Oh. Ininya di sini nih. Nah.
Jadi dia makannya di sini nih. Biasa kan ada yang pentil juga nih. Ini enggak dia. Oh, ini. Jadi tinggal kalau mau nyolok atau cabut bebas. Bebas. Jadi enggak usah takut kaget. Enggak usah takut kaget tuh. Oh iya, asik ya. Berapa duit kira-kira menurut lo nih si IVU Silent Instrument Cable ini? Berapa ya? 300 ribu? 300? Kemahalan bro. Kemahalan? Kemahalan. 200 ribu aja itu. Pas 200 ribu? 200 ribu. Net! Ukuran 3 meter Silent Cable. Apa sih silent cable ya ini namanya? Iya, silent cable. Silent plug, silent jack. Iya, silent instrument cable. Ini 200 ribu. Ukuran 3 meter. Panjang 3 meter. Kalau yang 5 meter berapa? 5 meter belum masuk. Belum masuk 5 meter. Ada yang ada. Biasa. Yang biasa bang, yang IVU yang biasa itu ada yang 5 meter. Kalau ini baru 3 meter aja. Tapi ini dijual ini nggak? Ada nggak yang jualnya jack kepalanya terpisah? Ada nggak? Belum ada. Oh, belum ada. Harus segini? Harus gitu. Ya, okay. Siapa tahu kalau ini kan 200 ribu, kepalanya doang 75 gitu kan. Kabarnya gue capek tuh. Ya mungkin, kita nggak tahu. Tidak, ternyata tidak ya. Oke. Okay. Ya. Ini... Mantap, IVU Creator. IVU Creator, bisa langsung sikat bro. Nah ini ada PRS custom, ini second nih. Bekas, tapi kondisi kayak baru. Standar 24. Standar 24. Iya. Menarik nih. Ini harganya 7,5 bang. 7,5 nih barunya berapa sih kalau dia tuh? Barunya belasan. Barunya hampir 9 jutaan. Oh. Jadi lumayan safe. Kondisi kayak baru ya bang ya? Warnanya merah. Merah apa tuh? Merah. Apa ya merah? PDI? Enggak ya? Enggak sih. Enggak ini, kami enggak ada bantengnya. Ada telalat di sini enggak ada. Telalat sama ada telalat. Hah? Telalat apa itu telalat? Andeng-andeng. Ini ada di dagunya ada telalat. Oke, oke. Okay. Skip memang. Itu bahaya loh, Bang. Bisa tutup, Bang. Nah, menariknya PRS zaman sekarang. Dia udah split coil. SA itu ada Korea dan Indonesia ya? Iya. Oh ini yang Indonesia? Indonesia, tapi untuk 2020 ke atas kebanyakan Indonesia semua. Ini mahogany gak sih? Mahogany. Batasan lumayan agak berat ya? Iya. Menarik ya PRS ya. Ada bindingnya juga di neck-nya. Cakep ya kayak ini. Apa sih ini krim ya namanya? Apa sih? Warna apa sih? Warnanya krim broken ya? Broken white. Katanya sih gitu, broken white. Ini nyambung sih nih, enak. Set. Cakep gitu ini. Pake apa zebra? Oh ini tiga ya? Tiga. Three-way. Cobain bang. Normal ya? Kayak... Apa tuh? Ada. Ada, satu doang. Itu split. Oh, yang ini doang, yang bridge. Semuanya. Nah, splitnya di area sini. Misalnya lo naikin sini, untuk bridge dan necknya sama-sama ke split ya. Bridge dan neck sama-sama split. Oh iya. Jadi dia untuk semua. Ya kan? Oh ini kayak bisa kayak mirip tele ya, bisa enggak sih? Apa? Jadi kayak tele ya. Bisa dua-duanya ya. Single-single ya. Jadi dua-duanya bisa single-single. Pokoknya kalau lo tarik splitnya semuanya udah ke split otomatis. Ini salah satu bridge yang gue suka tuh RS kayak dia tuh. Apa tuh? Gimana ya? Gak tau kenapa seneng aja gitu. Kayak mewah aja ya. Dia bentuknya agak beda sendiri, nggak kayak Fender tapi memang ini tuh kayak gini apa sih? Tebel gitu apa sih namanya? Apa tuh? Kalau Fender kan agak gemuk gitu tebel. Kalau Fender kan cuman ya, lecet gitu ya. Iya betul. Ini kayak agak tebel ya. Kayak kokoh gitu gue suka tuh ini. Kokil ya. Dan dia Tokopedia juga udah... banyak nih. Tokopedia. Ini nih bridge ini. Iya, dan dia juga udah nggak didrat lagi. Oh, yang dicolok? Colok langsung. Mantep. Colok. 7,5 juta. Standar. Standar 24. Kokil. Ini biasanya kalau yang sering tuh ini yang ini ya? Apa? Yang warna hijau nggak sih? Kalau yang suka ada nih, sama nggak? Warna hijau kan yang suka-suka ada tuh. Oh, ini mah yang trampas ya? Itu apa sih? Trampas green. Green ya? Beda apa? Tipe ini sama beda?
yang hijaunya apa ya? Custom 24 mungkin ya. Dia ada custom, ini standar. Oh, standar 24. Oh, itu beda ya? Beda, itu custom 24. Lebih mahal yang custom pastinya. Sama kayak Gibson, kalau Gibson standar sama Gibson custom kan mahalannya custom kan. Kalau custom mah 1,2 kemarin Ibanez. Itu mah custom. Ibanez custom mojo, mojo-mojo itu. Ada Fender custom 1,2 kok. Ada ini juga. Mahal banget kan, malah lebih mahal ya. Ada Fender custom 50 juta apaan dong 1,2. Salah itu, salah. Udah dapat kardus malah dapat kabel jack. Oh, ngomong-ngomong kabel jack. Lu bosan enggak sih lihat kabel jack warnanya hitam mulu? Lah emang warna hitam semua kali. Gua enggak tahu. Ini ada yang baru. Ini dari Valeton, ini Valeton. Valeton ngeluarin kabel warna merah. Apaan merah ini? Oh, cocok ke Ameni pas. Yoi. Ini karena lagi musim kampanye nih, kita ngeluarin kabel merah juga di sini, Bro. Berarti ada merah, ntar ada kuning, gambar pohon, ada enggak sih? Sementara merah, merah. Jangan diperpanjang nih, merah aja dulu. Takutnya ada yang biru, harus ada gambar apa lambang Mercy itu apa sih namanya? Udah, merah bahasa yang merah, Bang. Jadi buat teman-teman yang bosan nih kabel hitam-hitam mulu, akhirnya Valeton ngeluarin kabel warnanya merah. Ini itu enggak apa namanya? Silent enggak sih ini? Enggak, itu biasa. Enggak. Biasa. Tapi ini premium instrumen kabel Valeton Euroc. Kasih lihat dong, kasih lihat. Euroc, kalau lu pakai ini otomatis ngerok. Euroc final up and down. Ini harganya berapa, Bang? Menurut lu, Bang? Cepet. Lebih dong, masa cepek gila kali hari gini kabel mana ada yang cepek, Bro. Cepek 50? Cepek 60. Oh, 100. 3 meter. Tadi yang silent berapa? 200.000. 200.000. Ini cuman 160.000. Mantap, Bu. Mantap lah warnanya. Tapi cuma merah doang sih ya? Cuman merah doang. Kan lo kan banget. Merah banget. Iya sih, gue. Lo kan Chicago banget. Lo kan suka Chicago kan? Si jago kibul. Michael Jordan banget kan? Iya, iya. IPC, oh instrumen premium. Instrumen premium kabel. Yoi. Ini udah dicoba nih? Boleh dong, cobain. Ada yang udah dilepas nggak? Nggak ada, kita langsung. Itu nggak apa-apa, itu masih disegel? Nggak apa-apa. Ntar kita tinggal minta sama bos. Oh, bos Sani. Iya. Oh, enggak boleh. Oh, enggak boleh. Dia lagi ke Bali dia. Iya enggak sih? Udah pulang. Kita cobain ya. Oh, ini ada gini. Ini satu ya. Hal yang sepele tapi penting. Ini kalau enggak ada ginian pusing nih. Emang gunanya buat apa nih tuh? Apa? Itu gunanya buat apa? Lah buat ngikat inian. Oh iya. Biar gulungannya itu jadi biar enggak apa ambrol. Oke, kita cobain ya. Jadi buat teman-teman yang beli barang di Bang Bung juga jangan khawatir, Bro. Barang pasti dijamin nyala. Bos, ini susah juga apa dirobek, jangan ini, dirobek. Ini ada slepes? Enggak. Lu nyusahin lu, Bang. Lu pakai suruh cobain. Katanya ini nanya boleh enggak? Kalau enggak boleh enggak apa-apa. Ya, namanya depan kamera masa tidak boleh kan, sih. Kan bisa diedit, udah di-cut dulu, udah. Oke. Okay. Oh, ini emas nih. Emas. Ini emas beneran kayaknya nih. Ya, kayak nih. Lo buka nih kalau kabel yang bagus nih. Dia mantap itunya apa? Oh. Mm-mm, apa kayak perlindungan ininya? Iya, jadi enggak cepat putus. Biasa kan kabel sering putus di sininya. Ah, betul. Nah, dia ada perlindungannya nih. Oh, dia ada tambahan apa ya? Apa sih kayak lilin? Apa karet ini apa sih? Iya, kayak karet gitu loh. Mungkin bekas kondom atau apa. Kondom HP kayak ya. Oke, cobain, Bang. Terus ini dia emas. Tapi ini bukan dari uang cepean 91. Oh iya, katanya bisa jadi cincin. Ya, katanya jadi cincin. Nah, lo colok. Jadi, kalau dikerok. Dikerok hitam. Kita colok. Nyala. Oh, nyala tuh. Oh. Dan dia mensupport ini. Coil tap. Karena kalau kabel jelek, pas dingin suaranya sama. Nah, ini kan baru kabelnya bagus bisa berubah. Artinya berarti ini kabel asli. Tadi, dari Valeton. Tadi juga begitu. Ya tadi juga kabel asli juga. Oh iya, kabel asli. Ya, semua di sini asli semua. Oke, ini yang terakhir nih, Bang. Ini agak unik nih. Apa gitar? Gua ada surprise buat lo nih, Bang. Ini simpen dulu gitar. Oke.
Surprise. Apaan surprise? Ini gitar yang cukup unik. Coba lo perhatiin ini gitar. Ini gue pegang dulu. Oke, ini jadi PRS standar. Standar 24, 7.500.000. Langsung aja ke Instagram Bang Bo Musik Bekasi. Lo coba ya, liatin itu gitar, Bang. Tele kepalanya Strat. Bukan. Lo kasih lihat dong, kasih lihat kamera dong, begini dong. Nah, ini body Telecaster. Lihat necknya. Bacaannya kan ada bacaannya. Jazzmaster. Kok dia bukannya kayak itu ya, kayak Kurt Cobain itu? Iya, bukan kan? Tapi ini seri asli. Ini seri asli. Lo kira ini apa? Lah. Kan harusnya kan Jazzmaster enggak kayak gini tau. Yo, ini makanya gue mau ngasih lihat. Kan dia harusnya gitar offset kan, apa sih namanya yang kayak offset yang series. Bentuknya gitu dah. Iya. Ada nih di nih. Ah itu dia. Tapi bukan. Tapi ini asli beneran. Asli. Aslinya ada seperti ini. Coba gua terawang dulu. Nah, lu terawang dulu ya. Iya betul. Ada CE-nya ini. CE menandakan keaslian. CE-nya doang ya. Pokoknya ada CE asli aja pokoknya. Unik gak, Bang? Squire Jazzmaster. Bodinya Telecaster. Nah, bodinya Telecaster, pick up-nya pick up Jazzmaster. Dolo. Iya, ini begini. Ini P90 ya? Lo harus begini supaya kelihatan. Oh, iya nih. Enggak, P90 lebih kecil. Kalau ini soft bar nih. Oh, ini soft bar. Yo, iya. Masih sih? Iya. Beda. Itu lebih gede. Kalau P90 lebih kecil. Mana P90? P90 ini. P90. Oh iya ya. Oh iya, gua tuh enggak pernah lihat, gua tidak. Nah, beda kan? Lebih kecil. Menarik. Ini pick up-nya Jazzmaster. Jadi dia agak lebih besar. Pick up neck-nya Jazzmaster, bridge-nya Telecaster. Lah. Berarti dia perkawinan silang mungkin, Bang. Perkawinan silang antara Tele, Strat, tadi enggak ada Strat-nya dong. Jazzmaster. Kalau gua mah orang enggak terlalu tahu vinyl kan kalau begini doang nih. Taunya kan ini Strat kan, terlepas dari apapun tulisannya. Iya, taunya ini. Headstock-nya Strat ya, kira-kira. Iya, headstock ya. Jadi ini seri Jazzmaster Vintage Modified. Dia seri di bawah, dia kayak tele pada umumnya. Semuanya pokoknya dari body sampai switch-nya tele banget, bridge-nya tele dan pick up-nya doang dia pakai Jazzmaster. Neck-nya juga ini scale neck-nya Jazzmaster, bukan scale neck-nya Tele. Berarti agak lebih panjang. Berarti dia kalau Tele itu biasanya 225, berapa sih? 25 ya? Iya, kalau ini 225. Oh. Cobain, lo cobain, bro. Coba volume-nya naikin dulu. Soundnya Jazzmaster kayak gini, Bang. Nah, tele banget kan? Emang begini ya suaranya Jazzmaster ya? Agak-agak fat gitu, gemuk-gemuk gitu. Dia tuh kayak single tapi lebih gemuk ya? Lebih gemuk. Lebih gemuk daripada P90. Iya bener kan? Masuk sebentar kayak, oh ini P90 gitu. Oh iya beda ya? Anda jangan salah, bro. Di sini banyak gitar-gitar unik. Ini warnanya apa namanya? Ini kayak ini, Eros apa sih namanya? Blonde. Butterscotch blonde. Tapi ini warna tele itu kalau harus ini warna ini dan pickguard-nya hitam. Itu top gitu. Udah standar gitar asik. Yo, standar gitar asik. Ya udah kalau tele itu emang begini kan enggak mau kalau Strat kan yang apa namanya? Sunburst. Yang sunburst tuh ada letek-letek dikit. Yo, lah udah itu. Relik-relik dikit ya. Tengahnya. Nah, untuk dapetin sound uniknya dia itu di middle-nya mau enggak mau. Jadi yes, middle-nya itu dia akan campur sound tele dan Jazzmaster di sini. Enak loh. Ini berapa ini? Asik. 5.500.000. 5.500.000. Berarti seharga ini enggak sih VM, Vintage Modified? Ya ini kan dia? Vintage Modified ini. Oh, ini Vintage Modified. Yoi.
dia seri vintage modify. Jadi buat teman-teman yang wah, gua mau beli vintage modify tapi yang unik, jarang ada yang punya, gas ini. Tapi kalau misalnya ini diganti body strap suaranya dengan pickup yang sama, mirip gak sih? Pasti beda, ya? Pasti beda. Soalnya kalau strat itu dia kan pakai ini, tremolo. Oh, ada per-pernya. Ada springnya. Ini kan solidnya. Mantap ya? Unik, unik. Gokil ya? Ini mah buat pensi-pensi anak sekolah nih, udah ini udah gokil. Lebih dari cukup nih. Lebih dari cukup. Lebih dari cukup, mantap ini. Nah, ini ada juga nih bang. Ini, terakhir. Ini apa? Tas jihad. Ini tas. Ini buat efek, apa buat sih? Tas buat pedal. Kan kebanyakan tas kreator. Gitar semua ya. Creator case. Ini kreator. Tas buat efek. Lo, ini lo. Selempang. Oh ini ya? Yoi, ini inovasi terbaru. Ini, by the way, creator case ini kerjasama sama Bang Bom Musik untuk bikin ini. Anjir, yeah. Ini berarti creator X Bang Bom? Tapi kita nggak ambil X-nya, biarin aja. It's okay. Tolong Bang Bom, X Factor. X Factor. Apa sih? X-Factor apa? Udah, gak bisa dibahas. Oh, gak bisa dibahas. Nah, ini jadi tas ini fit untuk Valeton GP200. Khusus GP200 doang? GP200. Berarti kalau yang beli Valeton GP200, dapat tas ini? Beli tas ini. Beli tas ini dapat Valeton GP200. Mantap. Berapa ini harganya? Kan ini 250.000 aja, bro. Nggak bisa gitu kan, GP200 harganya harus 200 juga dong. Kecuali gini, Valeton GP250. Oke. Okay. Nah ini baru mantep nih. Oh enggak, ya tadi gue mau bikin 200 bang. Tapi karena ada tambahan ransolnya, jadi nambah gocap. Oh iya. Kalau ransolnya 1, 25. Iya berarti 225. Tapi karena 2, jadi 250. Oh iya, jadi gitu. Kalau ini nggak ada, 200. Bawahnya bingung, ini doang satu tuh. Iya. Ini nah. Ada. Ini storage. Ini buat apa ya paling? Kacis parkir paling, kacis parkir. Ini buat ya gitu, snarpik. Ini buat kabelnya, ini buat efeknya. Coba efeknya. Kita masukin ya, Bang. Coba. Sini gitarnya gue pegang dulu. Coba kita masukin Valeton GP200. Apakah benar fit atau enggak nih? Kadang orang bilang, "Ah, lo bilang ngomong doang GP200, GP200." Tapi gue beli enggak masuk ternyata. Tapi dari luar sih kelihatannya sih fit ini. Kelihatannya kan, tapi nggak tahu kan. Coba lo bongkar. Ntar lo pakai nyaman nggak kira-kira? Jadi gua nggak cuma sekedar buat efek, tapi kita nyaman juga dipakai, bro. Oh iya. Ini fit, nggak kegedean, nggak kekecilan. Plek ya? Iya. Karena kalau kegedean tuh cuma kocelak kan? Tuh. Dan dia busanya cukup tebel ya. Tuh, lo lihat. Oh iya. Gokil ya. Ini busanya busa ini ya, busa. Yang ini bukan busa sabun. Bukan. Busa sabun? Busa BH. Busa BH. Coba busa. Tutup dulu. Tadi lu bilang buat kabel di sini ya? Ya. Apakah bisa untuk kabel? Coba kita lihat. Langsung praktekin aja. Kita langsung praktekin pakai kabel Valeton juga. Valeton. Yoi, Valeton merah lagi. Kalau merah adalah warna berani. Dari berani, merah berani. Oh iya, merah berani. Merah berani. Oh, cukup tuh. Ini 1, 2, 3 juga kayaknya cukup nih. Oh iya. 2, 3 kabel lagi cukup. Karena kan kalau dari efek itu kan butuh satu kabel. Oke, lo menato. Iya. Siap, kita cobain 2 kan kabel. Dari gitar ke efek sama efek ke ampli kan butuh 2. Minimal kan. Oke. Soalnya orang yang bilang, lo bilang ngomong doang bang. Kalau kabelnya 2, asik gak? Tuh, masukin satu lagi bang. Nah, tuh. Pas what? Banget, iya. Banget. Masih bisa lagi? Bisa dipasang sih, bisa sih. Ini paling kabel yang ini, kabel yang jumper ya? Gitu. Habis, siap tuh. Udah, siap. Nah, mantap. Uniknya nih, dia juga ada ininya juga nih bang. Oh iya. Nah jadi misalnya lo kan gitaris, suka naik motor kan? Naik motor kan lo pakai begini dong? Iya. Coba lo pakai dulu. Coba NT pakai. Tapi kalau naik kereta begini, naik kereta. Di biar, KRL, Motorland, iya kan? Biar gak dicopet ya? Iya, begini kalau kereta. Nyaman ya dipakai. Iya. Nah kayak gini nih, jadi saat lo pakai ya lo pakai dulu. Kayak Dora saya.
Nih, saat lo pakai kan enak dipakai nih. Anggap nih, kita ini dulu ya, kita apa namanya? Simulasikan. Naik motor. Lo naik motor. Naik nih. Motornya apa nih? Vario apa apa? NMAX. NMAX kan gede kan? Agak lebar buat ini, agak lebar. Harley kalau Harley agak gini. Iya. Gini kalau Harley gini. Enggak, udah selesai, udah nyampe nih. Kalau BMX yang kecil ada begini kecil. Yang tukang beras kan begini kecil ada. Oke. Anggap nih lo udah nyampe mau manggung nih. Di markas Comika nih, markas udah Comika, ya. Mau manggung nih. Lo turun. Turun dari motor. Ya. Turun kan? Terus lo ada gitar kan satu kan? Satu betul. Nah, lo kan bawa gitar juga kan? Enggak mungkin bawa efek doang kan? Iya. Anggap lo bawa gitar. Gitarnya lo simpen sini dong pasti dong. Lo selempangin dong. Ya kan enggak mungkin bawa gitar ini berat. Nah, kita simulasikan dah. Mana sih gua bingung dah. Nah, enggak gini. Makanya nih. Kan gua naik motor. Bawa gitar dan efek. Kebanyakan kalau lo naik Mio itu gitar di sini kan? Oh, ditaruh tengah, betul. Iya, supaya gini. Iya, benar kan? Benar ya? Iya, kalau naik matic dia. Iya, udah selesai. Lu turun nih mau manggung nih. Mau datang ke turun dari motor? Iya. Gimana? Habis turun dari motor otomatis kan lu pindahin dong. Tas efeknya dibuka dong. Ya enggak mungkin lu begini lebih berat kan? Oh, kalau gua sih ya kalau perjalanan jauh men. Iya, kalau jauh. Oke, okay, lu buka efek lo dong. Ya udah lu copot dulu efeknya, lu pindahin. Bener dong? Iya. Iya enggak? Terus? Nah, gitarnya simpen di belakang. Gantian, bener kan? Betul. Nah, setelah lu jalan lu bisa megang di sini. Ini pegangannya pas. Iya ya. Jadi kalau main di kafe-kafe kekinian tuh bisa lebih simpel. Jadi gitu bawanya. Jadi gua udah desain khusus juga cuman di ranselnya enak. Pas saat lu bawa efeknya juga ada pegangannya pas. Dan yang paling keren ini lihat nih settingnya. YKK. kayak tas-tas sekolah dulu ya. Iya. Pabriknya di sini dekat Cibitung gitu. Dekat Kalimalang itu ada. Mantap bang, coba 50.000 tas ini. Jadi kalau tas ini dapat isinya. ada kabel 2 tuh, putar bulan. Pokoknya sebelum acara ini kelar harus ada yang beli. Kalau nggak beli gagal. Oke, ntar gua uploadin besok ya. Uploadnya besok ya. Mantap ini. Mantap ya. Tadi sih dari jauh sih kecil lah, cuma pas ternyata keren ya. Phaeton GP200 masuk juga, berarti lumayan besar ini. Lumayan besar. Dan ternyata kalau lu punya Phaeton GP100 gitu atau LT bisa masuk. Bisa aja dong. Bisa aja. Ada ruang kosong. Ada ruang kosong. Misalnya lu Nux MG30 bisa masuk juga. Bos GT5 kayak enggak deh, dia agak panjang ya kayaknya. Oh, berarti bos ME 5 ME ya. Iya, ME 25 20 bisa. Iya, sama ini Metal Zone 8 nih bisa. 8 bisa. 1 2 3 4 iya 5. Iya, 7. Ya, Metal Zone semua. Kalau 8. Iya, bisa ini. Cukup lebih kayaknya ini. Mantap ya. Mantap. Oke, langsung gas aja. Ada Creator Case 250.000 buat pas banget buat Phaeton GP200 dan adik-adiknya. Ada dan adik-adiknya. Mantap ya? Mantap. Oke, kayaknya udah dulu ini newsnya Bang Bong Musik. Jadi tadi ada gitar, ada tas. Oh, tas yang lo pakai. Apa tuh? Mungkin ntar takutnya pas udah selesai video ini, Bang, tadi tas yang lo pakai apa nih? Mereknya IMI. Apa sih ini? Ini ya itulah. Ini apa sih? Kok huruf? Hurufnya ada kakinya ada 4 dah. IMI, nggak tahu itu. Apa IWI? Apa sih? Ini hex sebenarnya. Oh, huruf E nya? Ya nggak tahu. Hex, dia logonya hex gini deh. Oh, logo gitar hex. Ini kita jual gigwake nya doang. Oh, ini yang unik adalah ini nih. Ada topinya nih. Jarang-jarang ya? Iya. Dan ada sletingnya. Ini bisa buat nyimpen. Ini buat cukup luas nih. Cukup luas, kabel-kabel. Ini anti air gak sih ini? Kalau hujan gede, enggak lembes ya?
Sebenarnya kalau kalau gig bag itu yang bikin rembes itu sebenarnya di slatingnya. Oh. Kalau ininya sih cukup cukup ampuh ya. Lo mau dress juga aman, tapi yang dia nembus rata-rata di slatingnya. Gitu. Jadi kalau grimis-grimis tuh sikat nggak masalah sih. Tapi kalau yang dress slatingnya doang sih biasanya. Hmm. Ini berapa nih? Ini 200.000 aja, 200.000. Bro. Hari gini gig bag lu, gig bag yang tipis-tipis tau gak sih lu, hadiah ya. Gitar aja udah 80.000, Bro. Hadiah gitar Ibanez custom. Itu udah 80.000, men. Ini cuma 200.000 aja lu bisa dapetin. Tas ini lihat ranselnya bagus banget bahannya. Ini buat Strat, buat Tele, RG, bisa ya ini? Bisa, Les Paul bisa. Mustang bisa enggak sini? Mustang enggak. Dia lebih panjang Mustang kan. Ini tapi ini kayak buat gitar yang akustik yang agak tipis bisa kayaknya. Bisa. Nih? Bisa gak sih? Akustik yang agak tipis bisa nih. Iya dia. Akustik yang enggak terlalu tebal, jangan yang jumbo ya. Bisa. Oh. Gokil ya. Iya ya. Nih, lo lihat ininya nih yang bikin keren. Bahannya bukan bukan kaleng-kaleng, Bro. Ini apa emang? Ini bahan apa ya? Bahan tas Alpin. Oh, iya. Tau gak Alpin? Alpin yang iya. Alpin apa Alpina? Alpina. Tas Alpina ini nih. Enggak. Ini bahannya beda, Bro. Bukan kaleng-kaleng, iya, iya. Men. Jadi tebal main busanya ini jadi kayak tidak apa? Tidak pegal di pundak. Sininya juga tebal, coy. Oh iya. Oke ya. Dalamnya kasih lihat, Bang. Terakhir, Bang, dalamnya. Dalamnya kita bongkar. Oh, ada gitarnya. Dapat gitar ya. Tadi ditaro sama dia. Iya. Tuh, dalamnya juga tebal. Tiduran sini nih buat ngumpet. Anak gue bisa ya. Iya, bisa ini. Gokil ya. Ini perpaduan gitar akustik sama elektrik deh ini deh. Agak tebal ya. Kayak tengah-tengah ya. Agak tebal. Jadi buat elektrik bisa, kalau lo punya akustik yang nggak terlalu jumbo bisa. Bisa ini. Kokil. Oh sama ini nih bawahnya nih. Karena ini faktor ini paling penting sebenarnya sih. Iya. Karena kalau ini kan ada ini nih. Iya. Apa namanya? Pin pin strap ya. Pin hole strap. Pin. Ya itu. Jadi kalau taruh di bawah tek, pasti yang bawahnya ini kan suka bolong. Iya, sobek-sobek dikit-dikit. Kesini, nah ini. Dia melindungi. Ya, mantap ini. Ini bahannya apa ya? Granium nggak salah. Emang ya? Nggak tahu. Granium itu yang ini, apa yang Captain America itunya. Aku bener. Oke. Ya itu, ini karet ya. Iya karet. Karet vibranium. Oke, ini 200 ribu bang. 200 ribu tuh. Stok banyak nih, dan ada pilihan lain nanti. Di next episode kita bahas tas-tas. Masih banyak banget tuh bang. Pokoknya kalau mau nawar dulu pasti bisa berkurang. Memang ada, bisa. Oke, thank you teman-teman. Video news Bang Wong Musik. Buat teman-teman yang mau nanya juga misalnya gitu, bang ada gitar ini gak bang? Ada efek ini gak bang? Komen aja di bawah ini bang. Ya, di komen. Kalau ini semua gitar asli. Asli, betul. Gak ada yang, pokoknya gak ada yang apa sih? Haki, apa sih namanya? Haki ya? Haki apa sih? Custom. Iya ada kan replika apa sih? Iya replika Ori Super apa sih lagi gitu kan bahkan? KW Super. Apa lah itulah. Apa sih namanya tuh kalau gitar tuh? Replika apa itu punya gitu itu enggak ada di sini. High quality, high quality. Iya, itu Haki, itu Haki itu. Oh, ya. Haki, Haki. Gua Haki apa? High quality. Haki ya gitu enggak ada. Enggak ada ya, sini original semua. Original semua. Oke, komen aja kita mau bahas apa lagi dan apa lagi yang baru kalau mau nanya-nanya. Bang, ada ini enggak? Ada itu enggak, Bang? Boleh juga komen aja. Siapa tahu ada. Langsung gas. Ini banyak kok gitarnya. Oke, thank you ya. Episode kali ini. Ini panjang.